Assalamualaikum and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita nak share mengenai phone holder yang mana practical untuk pemandu. Okay, kerana ada beberapa phone holder yang kita susah nak cabut dia. Contoh ada setengah tu bila kita lekat dia, kita nak ambil phone payah, dia kena dua tangan. Yang aku baru beli ni dia ada quick release. Okay, jom kita tengok. Apa yang aku suka pada phone holder ni, okay, ni macam design carbon fiber kan. Oh ni, belakang ni dia ada quick release, dia panggil quick release button. Contoh kalau kita bawa kereta kan, benda ni sangat penting. Contohnya kalau kita nak ambil phone, kita nak ambil phone kan, so kita tekan ni, dia akan release kita punya phone. Ada setengah phone holder tu kita kena pakai dua tangan nak keluarkan phone tu daripada holder. So yang ni kita guna quick release je. Senang. Okay, sambung je. Masuk dulu. Sambung je. Di sini kita nak adjust dia ketat ke longgar. Okey tu. Tak. Kalau ketat sangat nanti payah dia nak gerak kan. So sekadar sederhana je. Ini dia punya, dia panggil apa? Kalau yang ni, yang jenis melekat ni, ada setengah suction. Dia panggil apa ni? Oh, dia panggil ni dual suction cup. Ni, dual suction cup. Ha, ni melekat ni. Oh, ni bagus. Dia tak mudah untuk tanggal lah daripada cermin tu. So kalau kita nak pasang, kita pasang kan. Okay. So dia kan dia sedut. Tengok, dia akan sedut. Ini kalau kita tarik, ini sekali lagi, ni sebelum, ni selepas. Okey, dia menyedutlah. Alright. Okey, jom kita pasang kat kereta. Kalau video ini bermanfaat, bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Kalau nak komen, komenlah kat bawah tu. Okay? Jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.